Hai semuanya, ketemu lagi di Trik Mujiono. Pada video berikut ini saya sedikit berbeda ya. Saya akan mencoba memperbaiki sebuah kipas angin yang muternya lambat ya, atau yang muternya ketika dia sudah panas. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Silahkan kalian simak video berikut ini ya. Oke, untuk langkah yang pertama kita bongkar terlebih dahulu ya kipas anginnya. Oke, setelah kita bongkar, biasanya masalah kipas angin itu muternya lambat itu biasanya disebabkan oleh adanya kapasitor yang lemah. Nah, di sini kapasitornya memiliki 1,5 mikrofarad ya, dan akan saya ganti dengan kapasitor yang 2,5 mikrofarad. Nah, apabila di rumah kalian kipasnya lemot atau baru bisa mutar ketika dia panas, kalian bisa langsung mengganti kapasitor ini ya. Kapasitor ini bisa kalian beli di toko elektronik di dekat-dekat kota kalian ya. Oke, setelah kita ganti, sekarang kita pasang lagi ya. Oh ya, untuk pemasangan kabel jangan sampai salah ya, tinggal kalian pasang sesuai kabel yang pertama tadi ya. Oke, akan saya rakit kembali ya. Setelah kita pasang kembali, sekarang saatnya kita tes ya, kita coba apakah kipasnya kembali normal, dan ternyata kipasnya sudah kembali normal seperti biasanya ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya, dan terima kasih.